Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, juga rekan-rekan, ikhwan, akhwat, a'azakumullah. Alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan bersama-sama melanjutkan kajian kita masih tentang buku kitab Qawaid Qur'aniyah yang berisi 50 kaidah yang diambil oleh sang penulis dari ayat-ayat yang ada di Al-Qur'anul Karim. Kaidah-kaidah ini bagi kita sangat penting. Bagi kita sangat penting karena kita semua punya dua tugas, dua agenda hidup yang harus selesai. Kita yang harus menyelesaikannya. Kita tidak bisa mewakilkannya ke orang lain. Dan ini harus kita selesaikan sebelum hidup kita berakhir. Apa dua agenda itu? Sudah kita sampaikan. Agenda yang pertama adalah mengatasi masalah. Ya, karena memang masalah adalah kehidupan kita sendiri. Tidak akan mungkin ada hidup kalau tidak ada masalah. Masalah adalah nafasnya kehidupan. Ketika orang hidup tidak ada masalah, berarti seperti orang hidup yang sudah tidak lagi bernafas. Karena itu tugas kita adalah mengatasi masalah. Dan mengatasi masalah, ya, karena masalah adalah nafas hidup, maka mengatasi masalah adalah sepanjang nafas hidup kita. Ya, akan selalu ada masalah dalam hidup kita. Ya, begini-gini ini bukan berarti kita tidak ada masalah. Ya, ada masalah. Buktinya, kalau saya lihat wajah-wajah yang ada di depan saya ini kan wajah-wajah lagi bermasalah semua ini. Ya, sama ini wajah di depan Bapak Ibu ini juga wajah ada masalah. Ya, wajah orang hidup memang harus ada masalah. Pasti ada masalah. Nah, karena itu inilah agenda hidup kita yang pertama, mengatasi masalah. Mengatasi itu pengertiannya bukan menyelesaikan, karena masalah tidak akan pernah bisa diselesaikan. Ya, kita sampaikan kemarin bahwa mengatasi masalah maknanya adalah menjadikan diri kita selalu berada di atas masalah-masalah yang ada. Sehingga seperti apapun masalahnya bagi kita, itu bukan berarti menjadi masalah yang membuat hidup kita seperti hidupnya orang yang bermasalah. Yang kedua, tugas hidup kita adalah menjadikan diri selalu lebih baik. Ini tugas hidup kita yang kedua, menjadikan diri kita selalu lebih baik. Dan seperti yang kita sudah sampaikan, dua agenda ini kita selesaikan dalam satu nafas. Tidak boleh diselesaikan dalam dua nafas.
Jadi kalau pengen dua nafas, ya nafas pertama harus sepanjang dua nafas. Sekali tarikan nafas, ya kita menyelesaikan dua agenda ini. Ya, jadi pada saat kita sedang mengatasi masalah, sebenarnya kita sedang menjadikan diri kita selalu lebih baik. Dan pada saat kita menjadikan diri kita selalu lebih baik, tanpa kita sadari bisa jadi kita sedang mengatasi masalah. Karena sangat boleh jadi ada masalah yang kehadirannya tidak kita sadari. Tapi karena kita sibuk menjadikan diri kita diri yang lebih baik, masalah yang tidak kita sadari kehadirannya itu kemudian teratasi oleh agenda kita menjadikan diri kita selalu lebih baik. Ya, seperti yang beberapa pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa sangat boleh jadi kita sudah menyelesaikan masalah sebelum masalah itu datang. Ya, dan itu dikenal dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan tentang adanya penyelesaian masalah, pengatasan masalah, mengatasi masalah sebelum masalah itu datang. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sedekah itu menolak bala. Sedekah itu menolak bala. Bala, musibah itu kan masalah dalam hidup. Sedekah itu sebenarnya adalah ikhtiar untuk menjadikan diri kita lebih baik. Nah, tanpa kita sadari ikhtiar kita untuk menjadikan diri kita lebih baik mengatasi masalah yang kehadirannya belum kita ketahui. Kehadirannya belum kita ketahui, tapi kita sudah mengatasinya. Karena itulah kita katakan bahwa dua agenda ini harus kita lakukan dalam waktu yang bersamaan. Sehingga kalau ada orang yang bisa mengatasi sebuah masalah tetapi tidak menjadikan diri dia pada saat dia mengatasi masalah itu lebih baik, berarti dia tidak sedang melakukan agenda mengatasi masalah. Dia bukan orang yang sedang mengatasi masalah. Ya, tapi dia adalah orang yang sedang menyerahkan dirinya berada di bawah masalah. Buktinya, masalah itu tidak membuat dirinya lebih baik. Ciri bahwa seseorang telah mengatasi masalah, apapun masalahnya, adalah masalah itu membuat dirinya lebih baik. Dihina orang itu masalah, kita mengatasinya. Hasilnya, penghinaan itu membuat diri kita lebih baik. Tapi kalau kita dihina orang, kemudian kita mengatasinya dengan cara kita tempeleng orang itu, kapok dia, itu tidak bisa disebut mengatasi masalah. Karena dengan menempeleng, itu belum tentu membuat diri kita lebih baik. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah akan selalu ada. Ada yang tingkatannya ringan, sedang, berat, sangat berat, bahkan bisa jadi masalah yang lebih berat lagi. Nah, di antara sekian banyak masalah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada masalah dalam kehidupan kita, ya. Kalau pada pertemuan kemarin, pertemuan hari ke-4, kita mengkaji persoalan hidup umumnya manusia, yaitu kebencian dan permusuhan. Kebencian dan permusuhan itu adalah masalah hidup yang sangat serius. Tapi tahukah kita, ada persoalan yang lebih serius dari itu. Aromanya juga masih aroma kebencian. Apa itu? Membenci orang lain itu masalah yang serius. Memusuhi orang lain itu juga masalah yang serius. Tapi ada masalah yang lebih serius, ada masalah yang lebih berat, bahkan sekaligus ini aneh, tapi terjadi dalam hidup manusia. Apa itu? Memusuhi diri sendiri. Jadi kita bisa bayangkan, memusuhi orang lain saja itu masalah serius,
Nah, hari ini kita ingin bicara tentang masalah hidup yang judulnya adalah memusuhi diri sendiri. Ini masalah yang jauh lebih berat dan lebih aneh. Kita katakan lebih aneh karena ternyata bisa terjadi. Kalau musuhan sama orang lain mungkin orang bilang wajar lah. Tapi kalau musuhan dengan diri sendiri, kira-kira wajar gak Bapak Ibu? Sangat tidak wajar. Karena itulah ini kita katakan sebagai masalah yang lebih serius, lebih berat daripada masalah kebencian dan permusuhan dengan orang lain. Ya. Kalau kita musuhan dengan orang lain, itu terasanya permusuhan itu kapan? Kalau ketemu kan? Iya, kalau ketemu kan? Benci sama si A itu baru terasa kalau ketemu sama si A. Iya, apalagi ketemunya di warung makan gitu. Udah lagi lapar gitu. Cari warung makan susah. Ya. Pas ketemu, begitu masuk, penuhlah itu warung makan. Satu-satunya kursi yang kosong ada di sebelahnya A. Jadi masuk atau keluar? Mendingan masuk atau mendingan menahan lapar? Iya, itu permusuhan dengan sesama. Ya. Terasanya kalau ketemu dengan orang yang kita musuhi. Iya, pas keluar dari rumah lagi musuhan nih sama tetangga itu. Pas tetangga lagi di halaman gitu. Padahal mau beli garam, Bu. Gak sudi saya lewat depan rumah dia. Ya. Dalam keadaan dia ada di halaman. Iya, masih bisa diatasi enggak? Masih bisa. Beloknya bukan ke kanan kan, ke kiri. Itu kalau musuhan dengan sesama. Hanya kala-kala tertentu saja, hanya waktu-waktu tertentu saja. Tapi kita bisa bayangkan kalau musuhan sama diri sendiri. Kapan kita bisa menghindar? Bukankah setiap kali kita ada di situ, diri kita pun ada di situ. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa penderitaan orang yang memusuhi dirinya sendiri. Tapi bicara tentang memusuhi dirinya sendiri ini, apakah mungkin manusia memusuhi dirinya sendiri? Mungkin Bapak Ibu, kita nggak usah jauh-jauh melihat orang lain. Iya. Kita melihat diri kita sendiri, pernahkah kita merasa bahwa kita memusuhi diri kita? Banyak sekali di antara kita yang mengatakan enggak. Saya enggak pernah merasa kalau saya musuhan sama diri saya sendiri. Ya masa saya kok memusuhi diri saya sendiri? Ya, enggak mungkin. Enggak. Saya enggak merasa kalau saya bermusuhan dengan diri sendiri. Banyak orang-orang yang tidak menyadarinya. Tetapi sekali lagi permusuhan atau memusuhi diri sendiri itu nyata. Betul-betul ada keberadaannya. Keberadaannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat suci Al-Qur'an yang menjadi kaidah keempat. Yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah di buku Qawaid Qur'aniyah ini. Apa kaidah keempat? Beliau ambil dari surat Al-Qiyamah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balil insanu 'ala nafsihi basirah." Saya agak ragu ayat 13 14 atau 14 15. Nanti bisa dicek kepastiannya. Balil insanu 'ala nafsihi basirah. Bahkan manusia 'ala nafsihi terhadap dirinya itu basirah. Menjadi basirah. Menjadi saksi. Menjadi saksi.
Ini sebuah pilihan kata yang sangat dalam. Untuk makna saksi, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata basyirah. Ya. Padahal saksi ya, dalam bahasa Arab itu cukup disebut dengan syahid. Ya. Tapi di sini Allah menggunakan kata basyirah. Ada makna yang dalam sekaligus ada makna yang indah kalau kita mendalaminya. Tapi di pertemuan yang singkat ini kita tidak membahas dulu ya, makna kandungan di balik kata basyirah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan adanya persaksian diri atas diri. Ya, persaksian diri atas diri. Ala nafsihi, bahkan manusia itu akan menjadi saksi ala nafsihi, menjadi basyira ala nafsihi atas dirinya sendiri. Ya, atas dirinya sendiri. Kapan ini terjadi? Nanti di yaumil akhir. Ya, ini memang kejadiannya ada di yaumil akhir. Ya. Saksi atas dirinya, di mana persaksian setiap manusia atas dirinya itu persaksian yang meringankan atau memberatkan. Meringankan atau memberatkan? Memberatkan. Ya, memberatkan. Bisa jadi kita mengatakan begini, 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 alasan ya, macam-macam bahwa tangan ini ya, pernah berbuat maksiat, ya, maksiatnya demikian, demikian, demikian. Kita kemudian menyampaikan alasan, apa yang disebut oleh Allah di ayat berikutnya, walau alqa ma'adzirah. Betapapun manusia bisa menyampaikan alasan-alasan. Saya dulu berbuat maksiat dengan tangan itu begini begini enggak kok. Iya, saya enggak berbuat maksiat. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba saja tangan bersaksi. Dan persaksian tangan akan membantah persaksian mulut. Sehingga mulut pun tidak bisa berbuat apa-apa, terdiam, tertutup. Nah, kita bisa bayangkan kalau persaksian memberatkan itu berarti ada persahabatan atau permusuhan. Permusuhan. Ya. Karena dalam soal persaksian, iya. Ini sih kita pakai logika awam, pada logika awam. Si A jadi saksi atas kesalahan si B. Tapi A dan B ini bersahabat. Iya. Ceritanya si B dipanggil dekan karena B sudah melakukan sebuah kesalahan versi fakultas. Nah, untuk menguatkan didatangkan saksi. Nah, salah satunya saksinya itu adalah A, tapi A ini sahabat B. Kira-kira ketika si A memberikan persaksian untuk B, persaksian yang meringankan atau memberatkan? Meringankan, karena A adalah sahabat. Kalau sampai A memberikan persaksian yang memberatkan, itu bisa disimpulkan A musuhan sama B. Nah, kita dengan diri kita itu musuhan atau sahabat? Aslinya sahabat. Ya, logikanya tangan ini kan jadi sahabat kaki, mulut jadi sahabat mata, mata jadi sahabat telinga, karena kita adalah satu kesatuan. Tapi berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini, ternyata itu tidak terjadi nanti di yaumil akhir. Akan terjadi permusuhan. Ini sama dengan memusuhi diri sendiri. Dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permusuhan yang nyata nampak di akhirat itu sebenarnya adalah akumulasi dari permusuhan yang ada di dunia, tetapi yang tidak disadari oleh manusia. Permusuhan itu sebenarnya sudah terjadi ketika hidup di dunia,
tetapi manusia tidak menyadarinya. Sebab kalau seandainya manusia hidup di dunia ini betul-betul bersahabat dengan dirinya, betul-betul bersahabat dengan dirinya, tidak bermusuhan dengan dirinya, maka persaksian-persaksian yang nanti akan terjadi di yaumil akhir adalah persaksian yang saling menguatkan. Mata akan bersaksi dengan saksi yang memberikan kebaikan untuk telinga. Telinga memberikan persaksian yang baik untuk tangan. Tangan akan memberikan persaksian yang baik untuk kaki. Ya, ya Allah, saya dulu menggunakan tangan ini untuk sholat takbir, tapi saya tidak mungkin bisa sholat takbir kecuali karena kaki selalu membawa saya ke tempat sholat. Saya bisa sholat ini karena jasa kaki. Nanti kaki akan mengatakan, ya, tapi saya bisa berjalan itu karena dorongan dari hati. Hatilah yang mendorong saya untuk melangkah ke masjid. Itu kalau di dunia ini hidup manusia bersahabat. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ingin kita lihat diri kita saat ini. Kira-kira kita termasuk yang mana di antara dua jenis manusia ini, yang bersahabat dengan diri sendiri atau yang sedang bermusuhan dengan diri sendiri? Boleh kita sama-sama, ya mungkin ini lebih tepat sebagai forum muhasabah. Ya, kita ingin melihat diri kita. Tapi sebelum kita memulai ya, simulasi untuk kemudian menelusuri kita termasuk yang mana, dalam pengetahuan Bapak Ibu, teman-teman, kita termasuk orang yang bersahabat atau bermusuhan nih di dunia ini. Bersahabat atau bermusuhan? Udah deh, gak usah diucapin, pegang aja, simpan di hati. Kalau bersahabat ya silahkan ya. Tapi kita coba buktikan, betulkah kita orang yang bersahabat dengan diri kita sendiri? Mari kita menggunakan logika dulu. Iya, logika itu dibutuhkan. Iya, logika itu dibutuhkan untuk bisa menguatkan prinsip-prinsip tertentu. Ini kita bicara tentang logika permusuhan. Iya, secara logika, mungkinkah ada orang yang mau memenuhi keinginan yang disukai musuhnya? Mungkinkah? Secara logika, gak usah pakai ayat lah. Ini pakai logika sudah cukup. Mungkin? Gak mungkin. Iya, gak mungkin. Iya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh musuh kepada musuhnya? Iya. Senyum? Enggak. Iya. Enggak. Yang diberikan apa? Bisa jadi ini. Iya, ini ekspresi permusuhan. Secara logika enggak akan mungkin ada musuh yang mau memenuhi keinginan yang disukai oleh musuhnya. Iya, bahkan pengennya memenuhi apa? Yang dibenci oleh musuhnya, yang tidak disukai oleh musuhnya. Ya, ada musuh nih lagi jalan, jalannya lapang, wah seneng banget kan. Nah, apa yang dilakukan kalau ketemu musuhnya? Pepek sampai jatuh. Itu biasanya yang disukai oleh musuh kepada musuhnya. Baik, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, sekarang mungkinkah ada manusia yang tidak mau memenuhi keinginan dirinya? Ada enggak? Iya, secara umum ada. Ini ceritanya kalau bulan suci Ramadan, lapar, pengen makan, apa yang dilakukan? Udah. Padahal sebenarnya yang pengen makan siapa? Perut. Kaki pengen makan enggak? Enggak. Tapi tahu betul lah, kaki itu ya bagian dari perut. Iya. Kalau perut lapar ya kaki juga lemas. Ya betapapun lemas dibela-belain. Iya. Kalaupun kaki melangkah sebenarnya bukan untuk memenuhi keinginan dirinya, tetapi memenuhi keinginan sahabatnya, yaitu
makhluk. Ya, jadi enggak mungkin ada manusia yang tidak mau memenuhi keinginan dirinya. Iya, secara umum. Iya, secara umum. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, karena itu semua manusia pasti menginginkan yang baik untuk dirinya. Sepanjang itu baik, iya. Sepanjang itu baik, manusia ingin berusaha memenuhinya. Iya. Nah, ini berarti bukti apa? Persahabatan. Iya, bukti persahabatan. Iya. Nah, ini kok gambar menarik, saya pengen ngelihat gitu ya. Adakah di antara kita yang kemudian menengok sebab? Iya. Saya mau kasih pelajaran sama mata ini. Akhirnya kepala enggak mau diangkat gitu. Iya, kepala maunya nunduk, biarin aja. Saya betul-betul benci sama mata. Ya, biar dia tahu rasa. Enggak. Kepala bantu. Dengan cara kepala diangkat sehingga kita bisa melihat. Sebenarnya waktu ia melihat ini, ya, itu yang berkepentingan siapa? Yang berkeinginan mata. Kepala enggak ada urusan sebenarnya. Tapi bantu itu mata kepala sehingga bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan mata. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, sekarang pernahkah kita tidak mau memenuhi keinginan baik kita? Pernahkah kita tidak mau memenuhi keinginan baik? Ini kita bicara keinginan baik. Pernahkah? Ya, kita ingin masuk mengetahui apakah kita sedang musuhan dengan diri atau tidak. Kalau tidak sedang musuhan, pasti kita akan mengatakan tidak pernah. Tapi kalau pernah, nah itu berarti musuhan. Dan kalau pernahnya berketerusan, nah itu berarti permusuhannya berketerusan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, logikanya, sekali lagi logikanya, kita semua sebagai manusia, ya, berusaha untuk memenuhi keinginan-keinginan baik kita. Kecuali kalau memang lagi musuhan. Karena sifat musuh tidak akan mau memenuhi keinginan baik musuhnya. Hanya sahabat yang akan berusaha memenuhi keinginan baik sahabatnya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, apakah memaafkan itu baik? Jawab Bapak Ibu, baik. Kalau memaafkan baik, inginkah kita menjadi pemaaf? Ingin? Baik. Kita semua ingin jadi pemaaf. Iya. Kita semua ingin jadi pemaaf. Nah, kalau kita ingin jadi pemaaf, berarti kan kita berusaha untuk menjadikan diri kita pemaaf. Karena kita ingin jadi pemaaf. Tapi apa jadinya kalau semisal ada orang yang begitu sangat dalam menyakiti hati kita? Maukah kita memaafkan dia? Mau? Kalau mau, ringan atau berat? Ringan atau berat? Kalau berat, berarti kita bersahabat atau tidak bersahabat? Karena seorang sahabat pasti akan ringan memenuhi keinginan sahabatnya. Kalau betul kita ingin menjadikan diri kita pemaaf, kenapa kemudian kita berat untuk memaafkan? Nah, kira-kira kenapa? Disinilah apa yang dikatakan oleh Allah sangat boleh jadi sudah muncul nampak kelihatan ketika kita masih hidup di dunia. Walau alqa ma'adzirah. Betapapun manusia menyampaikan alasan-alasannya. Nah, untuk kasus ini, kenapa tidak mau memaafkan? Muncul alasan enggak? Muncul. Habis terlalu dalam dia menyakiti saya. Padahal kalau dia terlalu dalam menyakiti saya, rasa memaafkannya, iya, itu lebih nikmat atau tidak lebih nikmat? Lebih nikmat. Iya, lebih enak gitu. Iya. Dan bukankah seorang sahabat senang kalau memberikan yang paling enak, paling nikmat? Lantas kenapa berat? Walau al-qamawatirah, sangat boleh jadi keluar alasannya. Iya, bisa jadi alasannya habis terlalu dalam dia menyakiti saya. Bisa jadi alasannya,
Ya mana mungkin ada orang yang begitu saja memaafkan orang seperti itu. Semua orang juga pasti akan tersakiti. Jangankan saya, lihat Ustaz juga bisa tersakiti, apalagi saya. Itu sebenarnya cari-cari alasan gak? Cari-cari alasan. Iya, cari-cari alasan. Walau alqa ma'adzir. Ini kasus pertama. Dari kasus yang pertama ini ada indikasi kita bersahabat atau bermusuhan dengan kita. Kita coba kuatkan dengan kita melihat kasus yang lain. Ini bicara tentang ikhlas. Apakah ikhlas itu baik? Apakah ikhlas itu baik? Baik. Kalau ikhlas itu baik, inginkah kita menjadi orang yang ikhlas? Ingin. Nah, berarti kita punya keinginan. Namanya ikhlas. Dan ikhlas itu keinginan yang baik. Berarti kita punya tugas, ya. Kita punya tugas untuk memenuhi keinginan diri kita, yaitu ikhlas. Ya. Kita semua ingin jadi orang yang ikhlas. Terus, senangkah kita kalau bisa ikhlas? Senang? Senang. Ya, kalau kita bisa memenuhi keinginan diri kita untuk ikhlas, senang, berarti yang senang itu siapa? Karena sebenarnya di dalam diri kita banyak sekali diri. Apakah ikhlas itu baik? Ya, katakanlah kalau seandainya diri kita ini ada dua sosok, A dan B. Iya, A dan B. Ketika ditanya, apakah ikhlas itu baik? Nah, ya, baik. Katakanlah yang menjawab adalah A. Inginkah kita menjadi orang yang ikhlas? Iya. Inginkah kita menjadi orang yang ikhlas? Ya, jawabannya, ya, ingin. Berarti ini yang jawab siapa? A atau B? A. Iya. Nah, senangkah kita kalau bisa ikhlas? Senang. Nah, ini yang bilang siapa? A atau B? A atau B? Bingung. Bingung. Kubayangkan. Bagaimana mungkin dua orang sahabat bingung? Bagaimana mungkin dua orang sahabat bingung? Yang bilang adalah B. Berarti kalau B bisa membuat A ikhlas, wajar kalau B senang. Karena A ingin ikhlas. Iya, A ingin ikhlas. A itu adalah diri kita. B juga adalah diri kita. Berarti yang ingin adalah diri, yang senang juga adalah diri. Berarti kalau kita sudah bisa menjadikan diri kita ikhlas, itu sama saja dengan menyenangkan diri kita sendiri. Sebab begitulah memang teori sahabat. Rasa senang sahabat itu kapan? Sahabat sejati. Kalau dia bisa membuat sahabatnya senang. Ya. Sahabat sejati akan mengatakan bahwa kesenangan saya adalah pada saat saya bisa membuat sahabat saya senang. Ya. Sahabatnya senang kalau dibelikan martabak. Wah, kita beliin martabak. Senang banget kan sahabat itu. Makan dia sampai habis, enggak menyisakan sedikit pun untuk kita. Kita jengkel enggak? Sahabat sejati enggak jengkel. Senang. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, pendek kata, kita semua menganggap bahwa ikhlas itu baik. Iya. Kita ingin jadi orang yang ikhlas dan sangat senang kalau bisa jadi orang yang ikhlas. Kalau begitu, kita coba buktikan. Ini pembuktiannya. Barang kita dipinjam teman. Ya, macam-macam. Bisa HP, laptop, atau motor. Pas kembali dalam keadaan rusak. Iya, kelihatan ada lecet-lecetnya. Pertanyaannya, ikhlaskah kita menerimanya? Ikhlas. Kalau kemudian kita mengatakan enggak, nah itu berarti kita tidak ingin memberikan ikhlas yang diinginkan oleh diri kita sendiri. Berarti itu indikasi kita bersahabat atau bermusuhan. Musuhan. Ya. A dan B musuhan.
A bilang kepada B, B, saya pengen martabak. Eh, apa kata B? Enak aja, beli sendiri. Itu kalau musuhan. Kalau kita ingin jadi orang ikhlas, ada kesempatan untuk bisa ikhlas, tapi kita tidak mau ikhlas, itu sama dengan kita tidak mau memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, yaitu ikhlas. Itu berarti ada indikasi enggak nyambung. Iya, diri kita dengan diri kita. Kita tidak mensahabati diri kita. Kita sedang bermusuhan dengan diri kita. Sekarang kalau kasusnya ini bagaimana Bapak Ibu? Kedatangan tamu tidak penting dalam keadaan kita sedang punya urusan yang penting. Ya. Masih ingin jadi orang ikhlas? Masih pengen ikhlas? Kalau pengen kita mengalami kejadian seperti ini, maka pertanyaannya, ikhlaskah kita menerimanya? Ah, jangan harap. Loh, katanya pengen ikhlas. Kok ada kesempatan bisa memberikan ikhlas, kenapa tidak dilakukan? Itu berarti indikasi permusuhan. Dalam kasus ini, ada alasan enggak yang kemudian kita kemukakan? Ada. Inilah yang dikatakan oleh Allah, walau alqa ma'adzira. Kita menyampaikan alasannya, habis itu tamu enggak tahu diri. Kan saya lagi ada urusan penting, kenapa dia datang tanpa ada urusan yang penting? Itu alasan aja. Bahwa sebenarnya ada permusuhan dengan diri sendiri. Kalau enggak ada, wah senang banget. Wah, ini dia. Kapan lagi ini saya memberikan sesuatu yang sangat diingini oleh diri kita, yaitu ikhlas. Kalau tidak pada momen-momen seperti ini. Iya. Bayangkan betapa susahnya kita kalau sahabat ingin martabak. Iya. Kalau para suami sahabatnya siapa? Istri. Istri pengen martabak gitu. Ambil muda lagi. Dicariin enggak suami? Cari. Nyari sampai satu jam enggak ketemu, senang atau susah? Senang atau susah? Susah. Aduh, kapan lagi nih saya bisa menyenangkan istri kalau tidak ketika istri minta martabak? Waduh, kecewa itu. Kalau sampai tidak bisa memenuhi, cari itu sampai ketemu. Karena memang ini kesempatan. Ya kan istri saya minta, apalagi kalau istrinya enggak pernah meminta ya. Ya sebagai suami kan ingin menyenangkan istrinya. Tapi istrinya enggak pernah meminta, udahlah pokoknya terserah, kona'ah banget nih istrinya ya. Ya. Tapi suatu saat istrinya bilang, "Mas, kalau sempat cariin martabak." Wah, wow, langsung melonjak enggak? Girang kan sebagai suami. Wah, ini dia kesempatan. Kita semua ingin jadi orang ikhlas. Kalau betul kita adalah sahabat diri kita, ketika ada kesempatan, diambil enggak kesempatan itu? Ya. Kan rasanya tidak logis, ya. Rasanya tidak logis. Kalau seandainya ada istri minta martabak ke suaminya, nyari, ada itu penjual martabak, tapi pura-pura enggak lihat itu. Tak lewatin aja lah. Berarti dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk bisa menyenangkan istrinya. Sesungguhnya lah kita akan sangat senang kalau kita bisa ikhlas. Tapi sayang banyak orang yang tidak memenuhi keinginan diri kita untuk bisa jadi orang ikhlas. Apakah yang diinginkan musuh atas musuhnya? Nah, sekarang kita pada logika. Logika kebalikannya. Ya, pakai mafhum mukhalafah. Ya. Apakah yang diinginkan musuh atas musuhnya? Ini untuk menguatkan dia bahwa sebenarnya memang di antara kita, ya maksudnya di antara kita dengan kita sendiri yang ada adalah permusuhan. Nah, kita ingin menggunakan pendekatan ini, logika ini. Apakah yang diinginkan musuh atau atas musuhnya? Kebaikan atau keburukan? Semua musuh pasti menginginkan keburukan. Ya, A dan B musuhan. Suatu saat A dengar kalau B ini sakit, itu hatinya susah atau gembira? Gembira.
Besoknya ada berita dibawa ke rumah sakit. Itu tambah apa bahagianya? Tambah meningkat. Kenapa? Ya memang logika permusuhan begitu. Semua musuh menginginkan keburukan. Jadi ketika dikasih tahu sakitnya tambah parah, itu bukannya bilang innalillah, tapi bilang alhamdulillah. Oh, mengkualat dia itu gara-gara musuhan. Itu memang sifat permusuhan. Nah, kita ingin coba lihat logika ini apakah ada pada diri kita. Apakah ada pada diri kita? Apakah kita menginginkan keburukan untuk diri kita sendiri? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah dosa itu buruk? Jawab hadirin untuk memastikan. Buruk ya. Baik. Yang berucap berarti mewakili yang lain. Dosa itu buruk. Kalau dosa itu buruk, inginkah kita melakukan dosa? Enggak. Ya. Enggak. Kita semua tidak ingin melakukan dosa. Bagaimana mungkin wong dosa itu buruk? Baik. Kita dengan tegas tidak menginginkan dosa karena dosa itu buruk. Kalau betul kita tidak menginginkan dosa, apakah dosa masih menjadi sesuatu yang menarik? Kalau betul kita tidak ingin melakukan dosa, kan berarti tidak ingin dosa. Tapi apakah dosa masih menjadi sesuatu yang menarik? Kalau iya, berarti ada persahabatan atau permusuhan. Bayangkan kita sudah tahu adik kita, enggak suka martabak. Enggak suka martabak. Nah, tapi yang lain suka. Tapi saya tahu adik saya tidak suka martabak. Nah, setiap kali kita pulang selalu belinya martabak. Padahal saya tahu adik tidak suka martabak. Setiap kali ngelihat ada orang jualan martabak, tertarik untuk membelinya sebagai oleh-oleh buat keluarga. Kalau ini terjadi, berarti ada apa kita dengan adik? Ada apa? Musuhan. Saya tidak ingin dosa, tapi masih tertarik dengan dosa. Berarti ada indikasi apa? Bermusuhan. Ya. Oh enggak kok, saya sudah enggak tertarik dengan dosa. Kalau ngelihat aurat, menarik enggak nih yang muda-muda? Kata yang muda-muda, jangan cuma yang muda dong, yang tua juga ditanya. Ya Allah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ini biasanya kalau sudah kumpul-kumpul begini ujung-ujungnya apa? Ngegosip. Apakah gosip itu buruk? Ya. Apakah kita suka dengan gosip? Ingin enggak kita ngegosip? Bisa jadi kita mengatakan tidak. Tapi senangkah kita waktu ngegosip? Senang. Ya. Berarti kita menyenangi sesuatu yang tidak disukai oleh diri kita. Menyenangi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita. Kita bisa jadi tegas mengatakan enggak, itu haram kok. Iya enggak, saya enggak mau yang namanya gosip. Tapi kalau sudah ada orang yang cerita jeleknya orang lain, kenapa kemudian kita senang menyimaknya? Berarti itu tandanya kita justru memenuhi apa yang tidak diinginkan oleh diri kita sendiri. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, sekarang apakah riya itu buruk? Ya. Apakah kita suka dengan riya? Enggak, saya enggak suka dengan riya. Enggak. Ya, riya buruk kok, masa saya suka? Kalau betul kita tidak suka dengan riya, senangkah kita waktu dipuji? Ah, kalau itu lain. Ya udah, sama aja itu berarti. Ya, ketidakkonsistenan seperti ini sebenarnya indikasi ada permusuhan. Iya, ada permusuhan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
berarti kalau begitu telah terjadi permusuhan di dalam diri kita. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau permusuhan ini tidak segera diakhiri, maka ini akan berkelanjutan nanti sampai di akhirat. Masing-masing diri kita akan memberikan saksi yang memberatkan atas yang lain. Allah sudah mengemukakannya di surat Al-Qiyamah yang menjadi kaidah keempat dari buku Qur'aniyah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat. Di surat Yasin Allah menyebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah juga menguatkan di surat An-Nur ayat 24. Nah, mengingat semuanya itu, kita memang tidak bisa memungkiri kita adalah manusia yang enggan memenuhi keinginan baik diri. Ini kalau kita bisa simpulkan tentang diri kita. Kita pengennya ikhlas, ada kesempatan untuk ikhlas, enggak mau ikhlas. Ada kesempatan sabar, ya. Tidak mau, kita semua ingin jadi orang yang sabar, tapi ketika ada kesempatan untuk sabar, tidak dipenuhi. Kita semua ingin bisa menjadi ahli tahajud, betul Bapak Ibu? Ah, nikmat rasanya bisa tahajud tiap malam. Tapi apa jadinya ketika bangun jam 3 dini hari? Nanti aja, besok aja mulai, ya. Sekarang kayaknya masih ngantuk nih. Itu kan berarti kita adalah orang yang enggan memenuhi keinginan baik diri sendiri. Ya, ini kesimpulan kita, dan pada saat yang sama senang dengan segala keburukan diri. Iya, senang dengan segala keburukan diri. Males itu kan keburukan diri. Iya. Dan itu terjadi sampai sekarang. Iya, cerita jelek orang lain masih saja terus berlangsung. Iya, tidak menjaga mata. Iya, itu juga masih terus berlangsung. Itu sebenarnya indikasi bahwa terjadi permusuhan. Iya. Tadi malam saya ketemu dengan seseorang yang beliau bilang trauma pakai HP. Iya. HP Android. Iya. Saya udah trauma saya. Kenapa trauma? Jadi pas beliau, rupanya ada yang adiknya ya. Adanya itu pesen cariin kurma itu di Jogja. Iya, cariin kurma di Jogja. Iya. Tanya kurma yang apa ya? Pokoknya yang enak. Nah, biar mudah, iya. Di mana nyari kurma kan, iya, model sekarang ya. Searching di Google. Iya. Dia cerita ke saya. Kaget saya, ketika saya buka ya Google, ya, saya ketik kurma, muncul kan banyak situs. Iya, ketika saya pilih ya, salah satu situs, gambarnya Masya Allah. Nah, gambar itulah yang membuat beliau trauma. Tapi sekarang saya gemeter kalau pegang Android. Iya, padahal saya pegang HP biasa aja yang gak perlu pakai connect dengan internet. Nah, itu berarti beliau pribadi yang sudah apa? Sangat bersahabat dengan dirinya sendiri. Iya, sangat bersahabat dengan dirinya sendiri. Sampai pada tingkat enggak mau lagi. Iya, takut kalau terulang. Iya, takut kalau terulang. Karena bagi beliau dan bagi kita semua itu kan keburukan. Iya. Sedangkan lagi enggak mau lagi dengan yang namanya keburukan. Nah, paling akhir sampai kapan kita bisa tahan memusuhi diri sendiri? Kita jawab insya Allah pada pertemuan esok. Mudah-mudahan ya, kita bisa menyelesaikan problem yang sangat berat ini, bermusuhan dengan diri sendiri. Kita ingin segera mengakhirinya. Bagaimana caranya? Mudah-mudahan kita bisa bahas besok ya, Sabtu insya Allah. Mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa hadir kembali di majelis ini. Saya kembalikan ke Mr. Jaka.